Sebelum pelayanan firman Tuhan, kita dengarkan puji-pujian dari pria kembara. Oke. Yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai tanggal 12 Juni
jawab mereka masing-masing di berbagai perlombaan-perlombaan yang ada. Karena kita percaya bahwa apa yang hendak mereka lakukan, ini mereka lakukan untuk Tuhan, untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita percaya bahwa mereka pasti memberi diri sepenuhnya dengan tetap selalu mengandalkan Tuhan dalam melaksanakan tanggung jawab. Dan jemaat kudus, bapak-bapak sekalian, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab ini di tengah-tengah hari persatuan pria pembawa gembira yang akan dilaksanakan di wilayah Kakas Kasih, dengan memohon pertolongan Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang tetap terus menolong, memimpin, menuntun bapak-bapak yang ada supaya dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab melayani mereka. Mari berdoa. Ya Tuhan, inilah pria pembawa jemaat Gereja Paduka yang telah memberi diri mereka untuk diutus dalam pelaksanaan perlombaan di hari persatuan pria pembawa gembira yang akan dilaksanakan di rayon pemohon wilayah Kekaskasan mulai tanggal 10 sampai tanggal 12 Juni. Ya Tuhan, ada lomba priks bintang vokalia dan bulu tangkis yang hendak mereka lakukan dalam perlombaan ini. Tanggung jawab yang telah dipercayakan oleh Jemaat Lingkup Yudea terletak kepada bapak-bapak ini. Karena itu Tuhan, kami bermohon, Tuhan sendirilah yang akan menolong. Tuhan yang akan memberikan mereka kekuatan, kemampuan teristimewa. Berikanlah mereka kesehatan tubuh yang baik, semangat dan sukacita dalam mereka mengemban tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan bagi semua bapak-bapak yang terputus di saat ini. Kami tahu Tuhan bahwa lewat talenta, karunia, bakat yang bapak-bapak ini miliki, mereka dipercayakan untuk melakukan ini semua. Dan mereka lakukan pasti untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lewat setiap perlombaan yang hendak mereka lakukan, kiranya Tuhan Engkau hadir di atas mereka. Tuhan memberikan mereka berikanlah mereka supaya tetap ada kepercayaan diri. Mereka ada ketekunan untuk berlatih selama diberi kesempatan sebelum datang dalam perlombaan. Dan Tuhan yang telah mempersiapkan mereka dengan berbagai latihan-latihan yang ada, sehingga pada waktunya nanti ketika mereka akan berlomba, mereka berlomba hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dapat menghasilkan segala sesuatu yang dapat mendatangkan kepujian, kemuliaan dan kehormatan hanya bagi nama Tuhan. Komisi Pelayanan Pria Pembawa Jemaat Gereja Paduka yang juga menjadi bagian dalam kerja pelayanan ini, Tuhan Yesus memberkati, mulai dari Ketua PKB Jemaat Gereja Paduka Bapak Penatua Malang Sumarang bersama dengan semua komisi pelayan pria pembawa diberkati oleh Tuhan, supaya tetap ada kerjasama yang baik di antara bapak-bapak yang hendak terputus untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dalam perlombaan di hari persatuan pria pembawa. Segala sesuatu yang hendak mereka persiapkan, yang mereka butuhkan, kami yakin Tuhan yang menyediakannya, agar mereka mampu untuk tampil dengan baik, dengan prima, dengan apa yang Tuhan Allah kehendaki, supaya segala sesuatu yang mereka kerjakan itu benar-benar mendatangkan kesukacitaan bagi siapapun yang mendengar, yang melihat, yang menyaksikan bagaimana talenta, bakat dan karunia yang telah Tuhan berikan kepada masing-masing pria pembawa yang terputus ini untuk mereka melakukannya dengan penuh tanggung jawab iman. Terima kasih Tuhan. Hanya kepada-Mu saja kami memohon, kami meminta, kiranya penyertaan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan
Bapak-bapak yang tidak mengikuti perlombaan di hari persatuan Priakom Bapa. Ini permohonan kami Tuhan, ini syukur kami kepada-Mu. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Disilakan.